Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam berita 2 minit. Okey, jadi untuk berita yang terbaru ni adalah berita yang daripada Sinar Harian. Saya dapatkan berita daripada Sinar Harian. Tajuknya adalah pembayaran BPN fasa pertama mulai 6 April. Putrajaya. Kementerian Kewangan mengumumkan pembayaran bantuan prihatin nasional ataupun BPN melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat akan disalurkan kepada mereka yang layak bermula Isnin ini. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, jumlah keseluruhan BPN sebanyak 9.24 bilion itu akan dibayar dalam dua fasa. Menurutnya, bagi fasa pertama BPN, pakej prihatin yang melibatkan penerima isi rumah dan individu bujang sudah diluluskan dan bakal memberi manfaat kepada 8.3 juta penerima. Pembayaran fasa pertama yang berjumlah 5.63 bilion ini akan dibuat secara berpingkat mulai 6 April ini. Dalam pengumuman awal, pembayaran BPN dijadualkan akan dibayar pada penghujung April 2020. Namun, ia dapat dilaksanakan dengan lebih awal hasil kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia iaitu LHDNM dan Bank Simpanan Nasional BSN dalam membolehkan bayaran BPN ini dipercepatkan, katanya dalam satu kenyataan media di sini hari ini. Dalam pada itu, Zafrul turut mengingatkan penerima agar berhati-hati dengan skema yang semakin berani mengambil peluang menipu orang awam yang memerlukan bantuan ini. Katanya, penerima disarankan merujuk kepada sumber-sumber rasmi dan tidak memberikan maklumat kepada mana-mana individu atau pihak yang tidak dikenali. Bagi memastikan BPN sampai kepada mereka yang benar-benar layak, proses semakan atas permohonan baru dan rayuan akan dibuat. Bayaran akan dibuat pada bulan Mei 2020 bagi permohonan yang telah diluluskan. Bagi penerima BPN yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dibuat secara tunai selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan. Penerima BPN di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang mempunyai akaun bank yang turut menerima pembayaran ini akan turut menerima pembayaran ini pada tempoh yang sama seperti di Semenanjung Malaysia, katanya. Sementara itu, Zafrul berkata, bagi penerima di kawasan pendalaman yang tidak mempunyai akaun bank, BPN akan dibayar sekaligus dengan bayaran BSH 2020 fasa ketiga.